Tapi banyak kan yang tadi kan. Kepada seluruh warga Kota Banjarmasin yang sampai sekarang terus berperilaku bersih, oleh karena itu mulai sekarang lah, ini Adipura sudah dua kali kita dapatkan, tolong buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah ke sungai, dan jaga pelihara kebersihan kota kita ini, agar Banjarmasin bujur-bujur barasi, sungai kita bujur-bujur barasi, dan untuk itu mari sama-sama kita menjaga kebersihan di kota masing-masing. Rasanya penghargaan ini adalah sebuah kebanggaan kita, tetapi sekali lagi ulang bahwa Adipura yang sesungguhnya itu adalah pada perilaku warga kota.